Okay, welcome back to Nafiri Dekes Live. Okay, guys, Omers. Hari ini kita kedatangan paket lagi. Saya nggak tahu paket ini kedatangan 4 paket Fast and Furious. Paket ada 5 set di sini. Ada Honda S200, ada custom Mustang, terus ada apa lagi nih, Dodge Charger SRT Hellcat White Body, terus ada lagi Jeep Gladiator. Oke, yang terakhir itu ada Range Rover 90. Kayaknya ini di castingan Fast and Furious 9 ya, yang terakhir ya. Ini mobil-mobilnya ada semua. Ini kalau dilihat detailnya, ini keren-keren banget. Terutama kalau bagi pencinta Jeep Gladiator, ini kalau nggak salah udah yang ketiga. Yang pertama tuh yang warna merah, kalau nggak salah dia ada di belakangnya ada motor. Nah sekarang kita pakai kacamata dulu. Nah, dulu ada motor, sekarang kayaknya enggak deh. Dia cuman kayak pakai bawa barang-barang aja. Jadi kayak begini. Tapi secara detail overall keren ya. Ini ada apa? Ada spionnya juga. Detailnya depannya keren banget. Ada winch-nya juga yang buat narik. Terus detail belakangnya juga asli keren ajib. Keren banget. Terus yang kedua, yang bagi pencinta Range Rover Defender, ini juga salah satu yang akan hit, yang akan naik. Ini Range Rover ini lumayan. Kemarin saya lihat reviewnya ini bagus banget. Ini kemungkinan akan naik. Satu, dua ini akan naik. Yang selanjutnya adalah 5, 4. Nah yang selanjutnya adalah ini, Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Ini yang waktu itu si siapa ya, yang Dom sama siapa sih yang cowok itu satu lagi, dia untuk balapan. Terus yang terakhir sama ini dua ini yang ada di skinnya. Bagus banget ceritanya. Kayaknya nanti harusnya ada cuplikannya ya. Kalau bagi udah nonton Fast and Furious 9 nih, ini dua ini yang ngehit banget. Ini si Dom sama si siapa ya satu lagi. Saya lupa juga. Tapi ini untuk detail ini dia yang white body ya. Terus Charger SRT yang Hellcat tapi yang white body, agak lebar sedikit badannya dan detailnya juga keren banget. Ini lihat ada strippingnya, bagian belakangnya juga keren banget, base nya juga oke banget. Terus untuk yang custom Mustang juga ini keren banget, ini depannya, base nya detailnya keren, ini ban karet, di detail atasnya juga strippingnya garis lurus dari belakang ke depan. Yang akan hit juga ini yang Honda S200. Wow keren banget ini depannya juga keren. Ini ada warnanya saya demen banget ini ban karet, base besi, bodinya keren, dia detailnya
detailnya mantap banget. Untuk yang di belakangnya juga keren banget. Oke, jadi pecinta Fast and Furious wajib punya loh yang ini. Ini satu set, yang pertama ini Honda S200, yang kedua Custom Mustang, yang ketiga Dodge Charger SRT Hellcat White Body, yang keempat Jeep Gladiator, dan terakhir Range Rover Defender 90. Ini satu set wajib punya. Nah, bagi pencinta Fast and Furious, inilah yang terbaru. Oke, nanti mungkin ini akan ada di next lelangnya Om Nafiri. Di lelangnya Nafiri Dekes, ya di beat aja. Murah meriah aja lah kalau Om Naf mah untuk lelang. Oke, thank you. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share, karena subscribe itu gratis, jadi subscribe aja. Dan subscribe itu juga membantu Om Naf juga untuk lebih mengeksplor lagi, lebih bisa berimprovisasi lagi mengenai dekes-dekes atau info-info mengenai dekes yang menarik lainnya. Oke, okay? Peace.